بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار إخواني وأخواتي كمسلمين مسلمين فميرسة تي في ومستمرة ردي ورسالة رحمكم الله Alhamdulillah Marilah kita senantiasa memuja memuji Allah Senantiasa bersyukur Atas limpahan nikmat dan kurnia Allah berikan kepada kita semua Dengan nikmat dan kurnia Allah Pada siang hari ini Allah pertemukan kembali kita untuk melanjutkan pelajaran kita Salawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita mohonkan sebanyak-banyaknya. Semoga Allah sampaikan. Untuk Nabi kita yang mulia SAW, untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umat yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita mohonkan telah di hari akhir yaumil qiyamah kita termasuk dari umat beliau yang mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin kaum muslimin rahimakumullah hari ini kita lanjutkan pelajaran kita masih berkaitan dengan adab, adab dalam amar ma'ruf nahi munkar. Tadi kita sudah menjelaskan adab yang kelima yang perlu yang mesti dimiliki yaitu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Artinya hendaklah seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, seorang yang menyampaikan yang hak, mendakwahkan Islam terlebih dahulu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang menjauhi dan apa yang Allah larang ini yang sudah kita sampaikan kemudian Syekh pengarang kitab ini menyebutkan ada catatan subuhat yang muncul di tengah-tengah umat kaum muslimin dan sudah kita sampaikan namun belum selesai dan ini yang akan kita lanjutkan subuhatnya di mana syaitan iblis anak Allah imam membisikkan kepada umat selama mereka belum bersih dari kesalahan belum menjalankan semua apa yang Allah perintahkan dan belum meninggalkan semua apa yang Allah haramkan Allah larang maka mereka menahan dirinya dari melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan syubhat kalau melakukan menyuruh orang berbuat baik sementara dia belum melakukan semua kebaikan dia akan terancam begitu juga melarang orang berbuat kemungkaran sementara dia masih melakukan maksiat dirinya masih punya dosa punya keliruan sehingga dengan ini mereka takut mereka tidak mau terjerumus kepada hadits Nabi saw yang sudah kita sampaikan dan juga firman Allah subhanahu wa taala juga yang sudah kita sampaikan bagaimana para ulama menjelaskan hal ini maka akan kita lanjutkan dari apa yang diturunkan oleh syekh dalam kitab beliau ini dalam mengomentari perkata perkata perkataan di atas maksudnya syubhat ya yang dilontarkan di iblis pada orang-orang yang enggan tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar karena mereka belum melakukan semua kebaikan karena mereka masih meninggalkan perkara yang baik dan tidak mau melakukan mencegah melarang orang dari kemungkaran sementara mereka belum suci belum bersih dari dosa mengomentari ini Syekh menurunkan perkataan dari Imam atau komentar dari Imam Malik rahimahullah kata beliau perkataan ini benar manusia mana yang tidak berdosa artinya bahwa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar kalau menunggu harus tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, tidak pernah meninggalkan apa yang baik dan tidak pernah melanggar apa yang Allah haramkan manusia mana? Maka tidak akan terjadi tidak akan ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar karena tidak ada orang yang tidak pernah meninggalkan kebaikan. Artinya setiap orang masih ada perkara yang ma'ruf. Yang bahkan dia ajarkan kepada orang lain. Bahkan dia suruh orang lain tapi dia sendiri belum atau tidak senantiasa menjaga perbuatan baik tersebut. Dan juga masih ada orang yang melarang orang lain dari perbuatan mungkar. Sementara dia masih punya kemungkaran, masih punya dosa. Kalau menunggu harus bersih, harus lepas dari ini, manusia mana yang tidak punya salah? Manusia yang mana yang punya yang tidak yang tidak punya dosa? Maka kalau harus seperti ini, tidak akan terjadi amar ma'ruf. Tidak akan ada amar ma'ruf namun ke di antara kaum muslim di antara umat. Dan perkara ini, syubuhan ini telah menimpa. Telah terjadi kepada umat-umat dari sebuah umat Islam. Sehingga mereka membiarkan kemungkaran, yang terjadi di tengah-tengah mereka, dan tidak menyuruh orang lain dari bermuat ma berbuat ma'ruf. Kemudian kata Syekh Imam Ibn rahimahullah berkata, terkadang iblis menipu sebagian ahli ibadah, sehingga ketika melihat kemungkaran, mereka tidak akan melarangnya, dan mereka berkata, sungguh yang pantas, yang wajar, yang layak menyuruh dan melarang adalah orang-orang soleh saja. Sementara aku belum menjadi orang yang saleh, kata ahlul ibadah. Bagaimana mungkin aku menyuruh orang lain sementara dia sendiri belum melakukan apa yang ia suruh? Bagaimana aku akan melarang orang lain sementara aku pun masih melakukan apa yang Allah larang. Ini syubhat yang ada yang maksudnya yang termakan syubhat ini adalah orang-orang yang ahlul ibadah yang kurangnya ilmu sehingga mereka membiarkan kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Bahkan mereka dengan dalih dengan alasan ini mereka tidak pernah menegur kemukaran orang karena mereka tidak pernah menyuruh orang lain untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik. Mereka menunggu bahwa harus yang melakukan amar ma'ruf nahi karena adalah orang-orang saleh saja. Dan ini sekali lagi syubhat. Ini bahaya. Ya. Dan ini adalah ucapan yang keliru, ucapan yang salah. Kenapa? Sebab wajib bagi orang, bagi setiap orang untuk menyuruh berbuat ma'ruf. Berdakwah itu kewajiban kita semua, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan ilmu yang kita miliki, dan sudah kita jelaskan sebelumnya yang kewajiban kita dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu menyuruh orang sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Jangan menyuruh orang, jangan memerintahkan orang terhadap sesuatu kita sendiri nggak tahu tentang ilmu sesuatu yang kita suruh. Ini yang tidak boleh. Tentunya seorang muslim, seorang mukmin sedikit banyaknya pasti punya ilmu dong. Masa nggak berilmu sih? Masa nggak ada pengetahuannya tentang Islam? Nah, selama kita punya pengetahuan, punya ilmu, walaupun sedikit, kewajiban kita untuk amar ma'ruf ma nahi mungkar itu ada. Sekali lagi sesuai dengan yang kita punya. Begitu juga melarang dari perbuatan kemungkaran yang ada di lingkungan kita yang kita lihat. Mastatu'na semampu kita. Makanya Ketika Nabi SAW memerintahkan kepada umat ini, kepada kaum muslimin, kepada umatnya untuk melakukan nahi mungkar, kata Nabi SAW, Man munkara, Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegahnya. Merubahnya biyadi dengan tangannya. Fabilisani, jika tidak mampu dengan tangannya, maka Cegahlah kemungkaran itu dengan lisa, lisan kita, dengan lidah kita, dengan ucapan kita, dengan nasihat kita. يستطيع, jika juga tidak mampu فبيقلبه. maka ingkari cegahlah kemungkaran dengan hati. Setidaknya hati kita menolak melihat kemungkaran yang ada yang terjadi di hadapan kita. Yang terjadi yang kita lihat. Wa iman kata Nabi SAW. dan yang demikian mengingkari kemungkaran dengan hati selemah lemah selemah lemahnya iman kemudian kata Syekh hanya saja ketika ia mengingkari seorang mengingkari kemungkaran dan ia tidak melakukannya maka pengingkaran itu akan memberikan pengaruh Artinya seperti ini. Kalau seorang yang menyuruh orang lain untuk berbuat baik sementara dia contoh ini pengaruhnya lebih besar. Manfaatnya untuk diterima atau kemungkinannya untuk diterima diterima itu lebih besar. Begitu juga ketika seorang mengingkari kemungkaran, mencegah kemungkaran dia sendiri Menjauhi atau meninggalkan kemungkaran ini, kemungkaran ini, dan tidak melakukannya, maka orang akan lebih mendengar ketimbang kalau orang melarang kemungkaran. Sementara dia melakukan kemungkaran, ini maknanya, maka bukan berarti ketika seorang belum menjadi soleh, belum melakukan suatu perbuatan baik. Dia tidak boleh menyuruh orang berbuat baik. Bukan berarti seorang yang melakukan kemungkaran tidak boleh tidak dibenarkan untuk mencegah kemungkaran. Bukan itu artinya. Dan ini keyakinan seperti ini. Menunggu orang saleh, menunggu orang yang tidak melakukan pernah melakukan dosa, orang yang selalu berbuat baik baru boleh baru dibenarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini keliru besar. Namun yang diinginkan dalam hal ini, yang perlu kita perhatikan bahwa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, penerimaan orang terhadap seruan mereka, ucapan mereka akan lebih didengar ketika orang yang menyuruh itu juga melakukan kebaikan. Ketika orang yang melarang itu meninggalkan kemungkaran. Ketika orang yang mencegah kemungkaran itu tidak melakukan kemungkaran ini jauh lebih didengar ketimbang orang yang menyuruh orang lain berbuat baik, sementara dirinya tidak berbuat baik. Mencegah melarang orang dari berbuat kemungkaran, sementara dia melakukan kemungkaran, maka seorang yang mengingkari sebuah kemungkaran seharusnya menjauhi menjauhkan diri dari kemungkaran tersebut agar dakwahnya agar ucapannya agar seruannya dapat membuahkan hasil Kemudian Syekh menurunkan di sini ucapan dan penjelasan dari al hafidz Ibnu al Ibn Kathir, rahimahullah dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala atamuruna an-nasa bil karena ini hujah yang dilakukan oleh orang-orang yang enggan orang-orang yang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar karena mereka masih memiliki kesalahan, memiliki dosa, belum bersih, belum saleh. Alasan mereka, hujah mereka dengan ayat ini. Kita lihat apa yang dijelaskan oleh al-hafidh ibnu kathir kata beliau maksudnya Allah mencela perbuatan mengingatkan kekeluaran yang mereka lakukan terhadap dirinya sendiri Allah mengatakan murunan bil birri ini Allah mengingatkan kalau ada orang menyuruh orang berbuat baik sementara dirinya nggak berbuat baik kenapa maka Allah katakan, Atak nasa bil birri wa Kenapa bisa ini terjadi? Allah dalam hal ini bukan mencela tapi mengingatkan. Ayat ini kata Al-Hafidh Ibn Kathir. Yang Allah cela bukan perbuatan menyuruh orang berbuat baik. Itu maksudnya. Tapi yang Allah cela kenapa dia menyuruh orang lain berbuat baik, dia sendiri enggak berbuat baik. Yang Allah celah dalam ayat ini karena seorang itu meninggalkan berbuat baiknya. Misalkan nyuruh orang sholat, dia enggak sholat. Ya, yang Allah celah, dia enggak sholatnya dalam ayat ini. Bukan yang Allah celah dalam ayat ini dia nyuruh orang berbuat baik. Itu bukan celah, bukan dosa, bukan aib. Dan bahkan itu kewajiban kita. Kewajiban setiap muslim. Saya ulang. Ketika Allah mengatakan dalam ayat ini, nasa bil Kenapa kalian menyuruh orang lain berbuat baik, sedangkan kalian lupakan diri kalian untuk berbuat baik? Apakah yang Allah celak menyuruh orang lain berbuat baik, atau yang di Allah cela karena orang tersebut meninggalkan berbuat baik. Maka ayat ini bukan Allah mencela orang yang menyuruh berbuat baiknya, tapi yang Allah cela perbuatan mereka, kekeliruan mereka meninggalkan diri mereka dari berbuat baiknya. Karena mereka meninggalkan kebaikan. Ini yang Allah cela dalam ayat ini. Karena ini berbahaya, kawan. Kalau ini kita maknai celaan Allah terhadap atau seperti yang di yang diyakini oleh sebagian orang subuhat yang dilemparkan syaitan yang sudah kita jelaskan maka akan minim sekali akan sedikit sekali dari umat ini atau bahkan di berbagai tempat akan hilang dari orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena menunggu menjadi soleh dulu, menjadi alim dulu, menjadi warak dulu. Ini keliru. Sementara kemungkaran sudah merajalela di mana-mana. Sementara kebaikan sudah dilupakan orang. Sementara ilmu sudah ditinggalkan orang. Ini yang perlu kita ingat, ikhwan. Lihat penjelasan Syekh di sini. Kata beliau, kita ulang. Allah mencela perbuatan dan mengingatkan kekeliruan yang mereka lakukan terhadap dirinya sendiri. Perbuatan yang Allah cela itu bukan menyuruhnya mereka atau mereka menyuruh orang lain berbuat baik, bukan. Tapi kenapa mereka melupakan diri mereka? Kenapa mereka meninggalkan berbuat baik sementara mereka menyuruh orang lain berbuat baik? Kenapa mereka melarang orang lain ber, meninggal, berbuat kemungkaran, mencegah orang untuk berbuat kemungkaran sementara mereka sendiri berbuat kemungkaran. Yang Allah larang, Allah celah itu bukan mencegahnya mereka dari kemungkaran, tapi karena mereka berbuat kemungkaran. Sekarang bisa dipahami ya. Agar ini tidak menjadi bumerang, tidak menjadi masalah bagi para orang yang sewajarnya atau sudah sepantasnya mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi karena mereka memahami seperti ini keliru sehingga mereka tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kemudian kata al-hafid mereka menyuruh berbuat baik sementara mereka sendiri tidak melaksanakannya yang tidak melaksanakannya inilah yang Allah celah yang Allah tegur mereka. Ini tidak berarti Allah mencela perbuatan menyuruh perbuatan baik tersebut, tapi Allah mencela perbuatan diri tidak melaksanakannya. Artinya menyuruh orang berbuat baik sementara mereka tidak melaksanakan. Ketika mereka tidak melaksanakan perbuatan baik itulah yang Allah celah mereka. Ini yang dijelaskan al-hafidh. Sebab menyuruh perbuatan ma'ruf itu sendiri adalah perbuatan ma'ruf. Bagaimana mungkin Allah mencela perbuatan ma'ruf? Menyuruh orang untuk melakukan kebaikan itu sendiri sudah bernilai kebaikan. Menyuruh orang untuk melakukan ibadah. Apalagi misalkan yang ibadah yang wajib, salat, lima waktu puasa menyuruh orang untuk salat, menyuruh orang untuk fase itu sudah ibadah. Bagaimana mungkin Allah mencela ibadah? Bagaimana mungkin Allah mencela perbuatan baik? Begitu juga mencegah, melarang orang. Ah, belum, belum ya, kita lanjutkan. Dan bahkan ini suatu kewajiban. Ketika kita punya ilmu dan sudah kita jelaskan sebelumnya ya terhadap sesuatu yang baik kemudian kita lihat teman kita saudara kita kawan kita meninggalkan perbuatan baik itu sementara kita punya ilmunya maka kewajiban kita untuk mengingat mereka untuk menyuruh mereka ini kewajiban lantas bagaimana kewajiban bila dilakukan seorang hamba maka dia tercela nggak mungkin kan gitu Artinya, antara menyuruh orang berbuat baik dengan berbuat baik ini dua perkara yang berbeda, dua kewajiban yang berbeda. Maka, ketika satu dilakukan. Misalkan dia sudah melakukan kewajiban seorang nih, sudah melakukan ibadah-ibadah yang wajib. Dia tahu temannya, sahabatnya, kerabatnya, saudaranya masih meninggalkan suatu kewajiban. Bukan berarti karena dia sudah melakukan kewajibannya, tidak lagi wajib bagi dia untuk menyuruh mereka. Selama dia punya pengetahuan, selama dia punya ilmu tentang perbuatan baik yang ditinggalkan, yang tidak dilakukan oleh temannya, oleh sahabatnya, oleh saudaranya, dari kaum muslimin, maka kewajiban ada padanya untuk mengingatkan, untuk menyampaikan kepada mereka akan kebaikan tersebut, untuk menyuruh mereka berbuat baik, untuk melakukan apa yang mereka tinggalkan. Dan menyuruh mereka ini kewajiban yang lain, maka tidak cukup kita melakukan kewajiban kita sementara kita punya ilmu terhadap sesuatu yang kewajiban yang kita lakukan tadi. Ditinggalkan orang lain dan tahu kita, dan ada di tengah-tengah kita, di hadapan kita, di lingkungan kita. Sementara kita tinggal diam, tidak mau menyuruh mereka, tidak mau menasihati mereka, tidak mau mengingatkan mereka, padahal ini merupakan kewajiban kita juga. Maka ini yang perlu kita jelaskan, ikhwan. Sekali lagi, kita tekankan ini. Jangan berhujah, jangan beralasan karena kita belum mampu menjadi orang yang salah. Sementara kita tidak mau mengingatkan orang untuk berbuat baik. Sementara gak karena kita belum mampu meninggalkan semua perbuatan kemungkaran. Kemudian dengan alasan itu kita meninggalkan, mencegah, melarang orang, mengingatkan orang dari perbuatan mungkar. Dari perbuatan perkara yang mungkar. Karena sekali lagi antara menyuruh orang untuk berbuat baik Dengan berbuat atau melakukan perbuatan baik, melarang orang dari berbuat mungkar dan meninggalkan kemungkaran, ini dua kewajiban yang berbeda dan tidak boleh dijadikan alasan ketika melakukan salah satunya dan meninggalkan yang lainnya, sebaliknya. Tidak boleh jadi alasan karena masih meninggalkan kewajiban yang satu kemudian meninggalkan kewajiban yang lainnya. Karena belum mampu berbuat baik. Namun lalu tidak mau menyuruh mengingatkan orang untuk berbuat baik. Jatuhnya nanti jadinya dua dosa buah kesalahan yang kita lakukan kita sudah tidak melakukan perbuatan baik, kewajiban kita untuk menyuruh orang berbuat baik pun kita tinggalkan. Kita sudah melakukan kemungkaran, karena dengan alasan itu kita tidak mau mengingatkan orang dari meninggalkan kemungkaran. Sehingga double, dua, kuadrat jadinya kekeliruan atau maksiat atau dosa yang kita lakukan. Kemudian kita lanjutkan adab yang keenam dalam melakukan amar ma'ruf ma nahi munkar yang turun oleh Syekh di sini itu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Artinya seorang juru dakwah, seorang yang memerintahkan orang untuk berbuat baik, mencegah orang, melarang orang, mengingatkan orang, menasihati orang dari berbuat kemungkaran haruslah memiliki akhlak yang mulia. Harus menghiasi dirinya seperti apa yang harus dimiliki akhlak yang dimiliki oleh juru dakwah atau orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Beliau menjelaskan di sini, di antara akhlak mulia adalah lemah lembut dan sabar. Seperti yang telah disinggung artinya sudah dijelaskan, sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian di antara sikap yang termasuk akhlak mulia adalah pemaaf menunjukkan wajah yang berseri-seri dermawan berani baik jujur amanah dan lain sebagainya artinya akhlak-akhlak akhlak yang terpuji yang yang diajarkan dalam Islam sudah semestinya sudah seharusnya seorang juru dakwah seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar memiliki atau menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak tersebut jangan sempat seorang yang memerintahkan berbuat baik melakukan uh, mencegah orang dari berbuat kemungkaran sementara dia tidak jujur orangnya pembohong pendusta bukan hidup rasanya bagi dia kalau selama hidupnya tidak ada bohong, tidak ada dusta. Sebentar ucapannya kebohongan yang diucapkan. Ini nggak boleh. Ya? Maka sudah saya mestinya begitu juga seorang juru dakwah, seorang yang menyuruh orang lain untuk berbuat baik, mencegah orang dari kemungkaran harus memiliki sikap pemaaf. Karena akan banyak Ikhwan, kekeliruan yang dilakukan oleh kaum muslimin atau saudara-saudara kita kepada para juru dakwah. Cemoohan, tuduhan, bulian bahkan yang kita lihat ikhwan bagi juru dakwah yang ingin memurnikan umat ini, memurnikan memurnikan agama kaum muslimin sering dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Yang teroris lah yang namanya, yang ekstrim lah katanya, yang bibit-bibit radikal lah namanya. Ini tuduhan-tuduhan yang keji. Maka, kalau kita tidak memaafkan kaum muslimin, akan menahan, akan menghentikan kita dari menyampaikan yang hak ini. Maka, seorang juru dakwah harus lapang dadanya untuk memberikan maaf kepada kaum muslimin kepada saudara-saudara dari umat Islam yang melakukan kekeliruan melakukan kesalahan terhadap mereka jangan katakan baru satu kali tantangan memangnya mereka siapa aku mereka bukan saudaraku bukan adikku bukan Abangku bukan uh, kerabatku Kenapa aku harus ngajari mereka ini nggak boleh sikap seperti ini tidak boleh dimiliki seorang juru dakwah seorang juru ma'ruf nahi begitu juga dalam menyampaikan yang hak ini kita harus selalu menampakkan wajah yang manis wajah yang berseri-seri kalau kaum muslimin melakukan kekeliruan kepada kita kemudian mereka sadar misal kemudian mereka datang kepada kita minta maaf atau tadinya mereka tidak mau mencegah kita belajar di tempat mereka. Suatu hari mereka sadar, mereka keliru, mereka menyadari akan kesalahan mereka. Kemudian mereka datang kepada kita meminta agar mereka diajari kembali. Maka kita harus memaafkan mereka. Harus kita tampakkan kepada mereka wajah yang manis, wajah yang berseri-seri. Tampakkan kepada mereka bahwa kita mengajari mereka atas dasar kasih sayang kita kepada mereka, atas dasar cinta kita kepada mereka. Siapa sih yang tidak melakukan kekeliruan kan? Kita juga punya salah, kita juga punya khilaf. Maka ketika kesalahan kekeliruan saudara kita terhadap diri kita haruslah kita hadapi dengan kepala dingin wajah yang senyum. Dicaci maka nggak apa-apa nggak akan mengurangi kita ikhwan nggak akan menjatuhkan wibawa seorang dicaci dimaki enggak di fitnah yang ada kalau kita dalam dalam jalur yang benar dalam di atas kebenaran kenapa harus takut kita dicaci kenapa harus takut kita difitnah justru itu mungkin lahan atau kesempatan bagi kita untuk mencari pahala, masih ingatkan, dan sudah pernah kita sampaikan: hadith muflis, hadith bangkrut, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, seorang yang datang pada hari kiamat nanti, datang dengan segunung kebaikan. Banyak kebaikannya, kalau dilihat-lihat dari kebaikannya itu. Dia termasuk penghuni sorga. Tapi kata Nabi SAW sayang, selama di dunia Selama hidup di dunia dia pernah mencaci pulan, membuli pulan, memfitnah pul, sepulan, menzalimi sepulan, memaki sepulan. Maka diambillah kebaikannya diberikan kepada orang yang ia zalimi, yang ia caci, yang ia fitnah. Maka kalau kita dalam di atas kebenaran, dalam kebenaran. Kenapa harus takut dicaci? Kenapa harus takut dimaki? Kenapa harus takut difitnah? Sehingga mencegah menahan diri kita dari menyampaikan yang hal. Gak usah pedulikan itu. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tidak peduli dengan itu. Dengan cacian, dengan makian. Yang perlu bagi kita, kita hiasi diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Amal-amal saleh, akhlak-akhlak yang mulia. Walaupun dijajah di maki, nggak usah dibalas. Walaupun kita dihina, difitnah, sabar. Ini yang harus akhlak yang dimiliki oleh orang yang berani menjadi juru dakwah, orang yang berani untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu juga seorang yang melakukan amar atau juru dakwah haruslah dermawan. Kalau memang dia punya kelapangan rezeki, jangan pelit. Jangan kikir. Kalau ada, ya kalau enggak apa yang mau diberikan. Kemudian berani, enggak usah takut. Ini kadang takutnya yang tidak beralasan. Apalagi ikhwan bahkan sebahagian ya eh, ada permintaan misalkan dari suatu desa ditolak. Kenapa? karena alasan takut ke tempat itu ini semakin tidak pantas dimiliki sifat sikap seperti ini akhlak seperti ini bagi seorang juru dakwah karena jauh tempatnya sepi lah katanya yang ditakutkan apa takut jin takut hantu allah gimana seorang ustaz takut jin takut hantu adapun ke uh, kita waspada kita takut dengan uh, apa Kedoliman orang seperti sekarang ada bega ada apa penjahat wajar kita harus waspada artinya harus kita hindari hal-hal yang memungkinkan atau ya mengakibatkan kita terjerumus Ter, misalkan lewat di tempat sepi sudah larut malam ya, ya itu harus dihindari karena kejahatan manusia itu harus Wajar, itu tabi'iyah ya. Harus kita jauhkan, kita harus menghindar dari hal-hal seperti itu. Ini alasannya, takut karena sepi. Allahakamu. Begitu juga tadi, takut dalam menyampaikan kebenaran. Kalau kita sudah punya ilmu, sudah ada ilmunya, kemudian yang kita sampaikan itu benar. Kenapa harus takut menyampaikannya Apa sih yang perlu kita takutkan? Kalau yang kita sampaikan, benar kan ada buktinya. Kalau kita menyampaikan ilmu syari, ilmu agama, kemudian orang tuduh, buktikan ini. Ini ayatnya loh, ayat, -ayat Al-Qur'annya ini penjelasan para ulama. Kenapa kita harus tak menyampaikan? Soal orang terima atau enggak itu bukan urusan kita. Makanya kita tidak seorang juru dakwah, seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar harus punya sikap, punya akhlak pemberani. Dan masih banyak juga sikap-sikap atau akhlak-akhlak yang mesti dimiliki, yang mesti seorang juru dakwah yang menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Kemudian kata Syekh, sikap-sikap ini dapat membantu seorang menyuruh berbuat ma'ruf berbuat baik dan melarang perbuatan mungkar. Sikap tersebut juga merupakan sebab mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala dan sebab dakwahnya dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat, kalau seorang juru dakwah, seorang yang menyuruh amar ma'ruf nahi mungkar, punya akhlak yang mulia, disegani orang, memang dia orang baik. Maka, dengan ini atau dengan cara seperti ini, punya akhlak seperti ini, salah satu sebab untuk turunnya hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka-mereka mereka yang didakwahi, kepada mereka-mereka mereka yang disuruh untuk melakukan kebaikan dan begitu juga agar orang menerima atau agar orang atau sebab agar orang meninggalkan kemungkaran yang mereka cegah yang mereka larang untuk berbuat kemungkaran tersebut adapun akhlak yang buruk penyebab orang menjauhi dan enggan menerima apa yang diperintahkan atau dilarangnya semua ini merupakan realita yang dapat kita saksikan bersama. Nah, ikhwan, kalau orang yang saleh, yang punya akhlak atau yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang menyampaikan dakwah dengan kelemah lembutan, dengan penuh kasih sayang, dengan akhlak yang mulia, penerimaan dari orang-orang, maka akan lebih mudah. Bila dibandingkan dengan da'i yang mulutnya kotor, mencaci, memaki, ini realita yang kita lihat di Quran. Memang sangat kita herankan. Ada juru dakwah, ada ustaz, ada guru agama. Tapi mulutnya sangat kotor. Mencaci, memaki secara terbuka di media atau bahkan di mimbar-mimbar. Bahkan yang dicaci, dimaki itu pemimpinnya sendiri. Allah Dengan menyebutkan ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan orang dewasa misalkan menyebutkan apa yang ada di kebun binatang Allah gimana seorang ustad menyebutkan orang lain dengan hewan menyamakan orang lain dengan binatang nggak pantas bagaimana dia berharap mau diterima orang dakwahnya mau didengarkan orang umumannya Lihat ikhwan Nabi Muhammad SAW Akhlaknya Masya Allah Manusia terbaik Bahkan makhluk termulia Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Gak diragukan lagi akhlaknya Itu pun masih banyak yang nolak Masih banyak yang mengingkar kebenaran yang beliau sampaikan Apalagi akhlak juru dakwah tersebut buruk Bagaimana diharapkan akan didengarkan orang? Bagaimana diharapkan akan diterima orang? Ia yang mau dengarkannya, yang mau menerimanya orang yang sama, orang yang buruk juga. Yang punya sikap, sifat, akhlak yang sama. Padahal Amar Ma'ruf Nahi Munkar diinginkan untuk perbaikan. Untuk memperbaiki umat ini. Untuk memperbaiki situasi kaum muslimin. Kita lanjutkan adab berikutnya. Adab yang ketujuh. Tidak memiliki pamrih. Hendaklah seorang juru dakwah, seorang yang memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar atau dakwahnya sebagai mata pencaharian atau untuk keuntungan perkara duniawi ya. Ini ukuran banyak kita dapati. Kalau enggak tebal amplopnya, jangan harap datang lagi dia ke sana. Padahal mampu. Dia punya kelapangan rezeki. Kalau seorang da'i punya kelapangan rezeki, maka tidak ada kewajiban atau tidak ada kewajiban dia menunggu, mendapatkan ampul dari kaum Muslimin enggak? Kecuali memang kalau dia enggak kerja, kalau dia berdakwah akan terganggu waktunya untuk cari nafkah, wajar. Dia mengambil pamrih atau mengambil bukan pamrih, ya, mengambil menerima. Sumbangan atau bantuan dari jamaahnya. Ini Masya Allah dia orang kaya. Dia punya usaha. Tapi kalau tampil di depan masyarakat harus punya ada maharnya. Ini pamrih namanya. Syekh menjelaskan di sini. Bila seorang yang bertugas menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar bertujuan untuk mereka kepentingan duniawi dari manusia niscaya ia akan membuat berbagai toleransi pada agama Allah. Ini yang ikhwan yang kita lihat sekarang. Sering kita dapati para juru dakwah ketika bahkan kita dituduh merusak atau ia merusak umat. kita dituduh memecah pemecah belah umat karena menyampaikan kalau Allah kalau Rasul ini di depan halayak ramai, ramai di tengah-tengah umat. Namun ketika kita berdatang berbicara dengan mereka empat mata, juru dakwah yang nuduh-nuduh seperti ini. Kita tanya, kita minta pertanggungjawaban dari yang mereka tuduhkan kepada kita. Maka mereka mengatakan memang enggak ada yang salah dari yang kita sampaikan. Ketika kita balik, kenapa enggak? Ini yang kita disampaikan, kalian sampaikan kepada umat. Apa kata mereka? Mereka takut, nanti masyarakat enggak terima. Mereka takut, masyarakat kan marah. Kenapa? Karena di dalam mereka berdakwah, punya pamrih di masyarakat, sehingga kalau orang yang punya pamrih dalam dakwahnya akan atau niscaya akan membuat berbagai toleransi baginya pada agama allah udahlah sehingga yang mereka sampaikan apa yang banyak yang sesuai dengan orang banyak bukan apa yang sesuai dengan kalau allah kalau rasul dan ini sangat sangat banyak menimpa doa pada hari ini ikhwan. gimana para dai hanya menyampaikan apa yang sesuai dengan kebanyakan masyarakat apa yang sesuai dengan apa yang ada pada kaum muslimin. Bukan menyampaikan apa yang ada pada Allah dan Rasulnya. Apa yang ada pada Al-Quran dan Sunnah. Coba, kenapa yang diajarkan kalau ada orang meninggal ini tahlilan. Sementara itu nggak ada ajarannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Alasannya karena memang dari dulu katanya masyarakat memang sudah seperti itu. Kalau kita rubah mereka marah nggak mau. Ini alasan mereka. Maka seorang juru dakwah kalau sudah terpengaruh sudah pamrih seperti ini maka akan menghalangi dia untuk jujur menyampaikan yang hak. Maka dia akan banyak menyembunyikan kebenaran dan bahkan dia terlibat dalam kemungkaran. Yang kemungkaran tidak dihilangkannya, yang hak disembunyikan ini yang kita lihat, dan saya sudah melakukan ini di, terhadap beberapa dai ketika kita empat mata dengan mereka mengatakan seperti itu. Ketika kita katakan, "Kenapa enggak kalian yang sampaikan yang seperti ini, yang hak ini?" Mereka mengatakan, "Kami takut." Masyarakat tidak akan menerima, "Kami takut." Orang banyak tidak akan mau merubah, membuat mereka menerima, mem untuk merubah mereka itu bukan tugas kita. Tugas seorang yang melakukan marma'ruf ma'ruf nahi mungkar menyampaikan yang hak kala Allah kala Rasul. Akhwani akhwati karena waktu yang singkat yang tidak mengizinkan kita untuk melanjutkan kajian ini sampai di sini yang bisa kita sampaikan pada hari ini dan insyaallah akan kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika syahadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu بالله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته